大家平安，大家早上好，兄弟姐妹们，好久不见。在这里我要感谢上帝给我一个时间可以跟你们一起来敬拜赞美他。虽然我们被隔离了，可是我们相信在主神里面我们可以来敬拜他赞美他。阿们，兄弟姐妹们，让我们一起来低头祷告好不好。感谢你主耶稣，在这个美好的早晨，我们相信你领导着我们，带着我们进入你的圣殿里面。我们相信你奇妙的爱，你是奇妙的神，对着保护着我们，都与我们同在。我们用我们的声音来赞美你，敬拜你，称颂你的名。感谢你耶稣，感谢你，哈利路亚，阿们。感谢你耶稣，你伟大的慈爱，你的恩典都与我们同在。兄弟姐妹们，我们起来敬拜他，赞美他，呼唤他的名。奇妙的爱，奇妙的神，感谢你耶稣，感谢你。奇妙的耶稣，奇妙的慈爱都已彰显在我的人生旅途中，你在深山中应允的一切全然都为我实现了。奇妙的耶稣，奇妙的耶稣，奇妙的慈爱彰显在我的人生旅途中，你在深山中应允的一切全然都为我实现了。这一生你为我做了，这一生你为我做了许多奇妙事，我心感谢你，我心赞美你。如何才能回报你那伟大的慈爱？我敬拜你耶稣直到永远。感
谢你上帝，你奇妙的爱，你是奇妙的神，我们赞美你。奇妙的耶稣，奇妙的慈爱，都已彰显在我的人生旅途中。你在深山中应允的一切，全然都为我实现了。这一生你为我做了，这一生你为我做了许多奇妙事，我心感谢你，我心赞美你，我心赞美你。如何才能回报你那伟大的慈爱？我敬拜你耶稣直到永远，这一生我为你做了，这一生你为我做了许多奇妙事，我心感谢你，我心赞美。兄弟姐妹们，让我们举我们的声音来赞美他，敬拜他，敬拜主耶稣。感谢耶稣，我敬拜你耶稣。感谢你，我赞美你耶稣。感谢你耶稣，你配得赞美，你配得高举耶稣。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，赞扬他荣美。有一件事，有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，寻求他的面。兄弟姐妹们，我们一起唱。有一件事我曾寻求，有一件事我曾寻求，我仍要寻求，
在耶和华的殿中赞扬他荣美。有一件事我曾寻求，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华上我的谷都是你在保护，万人中唯独你爱我认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手请我走这人生。兄弟姐妹们，我们一起来唱这首诗歌。你是我的主，你是我的神，感谢你耶稣。你是我的主，引我走这一路，高山或低谷都是你在保护，万人中唯是我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，一步又一步，是盼望之路，你爱你手牵我走这人生，一步又一步，只是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵我走这人生路，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，盼望之路，你爱你手牵我走的人生。
敬拜你耶稣，baik, mari kita tundukkan kepala bersama, kita berdoa. Tuhan Yesus, seminggu telah berlalu sejak kami memperingati betapa besar pengorbanan-Mu di atas kayu salib lewat Jumat Agung minggu lalu, Tuhan. Dan kami juga bersyukur luar biasa atas kuasa kebangkitan-Mu yang meneguhkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau selalu serta dengan kami karena Engkau Allah Immanuel. Dan itu lebih dari segalanya karena Engkaulah tempat perlindungan kami dan Engkau adalah kubu pertahanan kami. Kini berbicaralah Tuhan, sampaikanlah isi hati-Mu supaya kami anak-anak-Mu dapat dibedakan dalam menghadapi tantangan yang ada. Dan kami dapat menjadi teladan di dalam tekanan karena kami percaya firman-Mu berkuasa dan kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami dan kami percaya kami pun sanggup melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom bagi kita semua dan Anda yang beribadah melalui live streaming. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama dengan satu judul, menjadi teladan di dalam tekanan. Kenapa sih judulnya menjadi teladan di dalam tekanan? Karena respon anak-anak terang menentukan perbedaan itu. Banyak orang dalam tekanan yang luar biasa responnya salah. Tapi kita, karena kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah Immanuel, respon kita harusnya benar. Respon kita harusnya jadi teladan di dalam tekanan. Bapak Ibu, talking about life changing, talking about live streaming, perubahan penyesuaian itu terjadi. Kita menata ulang banyak hal. Dari kebiasaan ibadah offline menjadi ibadah online. Dari ibadah online kita harus selaraskan kembali menjadi satu tujuan atau inline. Makanya saya tulis di situ panahnya dari bawah. Saya lebih suka menggunakan kata physical distancing, not social distancing. Karena bagi saya seharusnya secara fisik saja kita punya jarak. Tetapi spiritually kita bersatu. Jadi physically distancing, spiritually uniting. And social solidarity. Karena inilah waktunya kita untuk sama-sama bahu-membahu menjalankan setiap anjuran pemerintah. Kalau minta dikarantina gak masalah. Nah Bapak Ibu, dari offline menjadi online, dari online kita harapkan semuanya menjadi inline. Karena di dalam tahun dimensi yang baru, sebagaimana tertulis dalam Kolose 3 ayat 10, Anda lihat di dalam slide yang sudah dipaparkan di sana, kita baca sama-sama ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus bergerak ini, terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Di dalam slide yang kedua, saya mau kita sama-sama arahkan fokus kita. Karena kita gak tahu sampai kapan kita harus menjalankan ibadah melalui live streaming ini. Makanya kita selaraskan, apalagi kita sudah 5 minggu memiliki self-discipline ini. Yang pertama, waktu bicara church online, pastikan bahwa Anda menyiapkan dengan baik sebelum Anda beribadah. Maaf, bukan sambil tidur. Maaf, bukan sambil selonjoran seperti Anda nonton. No, Anda siapkan dengan baik. Anda siapkan hati, Anda siapkan pakaian Anda yang terbaik karena Anda sedang beribadah. Dan waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita beribadah, jangan datang dengan tangan hampa. Siapkan persembahan terbaikmu karena Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kita. Lalu kemudian sharingkan Bapak Ibu, Anda beserta keluarga sharingkan. Apa yang Anda peroleh, apa yang Anda dapat sehingga Anda bisa bagikan rema yang Anda peroleh.
Makanya di situ di dalam kotak yang terakhir di sudut kanan bawah, saya tuliskan bahwa even though kita harus beribadah online, justru online ini adalah satu media bagi kita untuk sharing rema yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita lihat sama-sama ya di dalam slide berikutnya di ayat 14 sampai dengan 15. Bapak Ibu, saya tuh orangnya visual. Jadi kalau saya dapat firman dari Tuhan, saya renungkan, saya harus cari gambar yang tepat. Lewat screen yang ada, Anda bisa connect, justru bersyukur ada rahasia Tuhan di sini. Tadi kita udah sama-sama sepakat ya, kita imani bahwa lewat kejadian ini, kita dengar ibadah live streaming, kita dapat remanya, kita bagikan. Sharing is caring. Pertanyaannya adalah di ayat 14 dan 15 ini. Yuk kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Lalu bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saya percaya segala sesuatu dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Dengar dengan baik, saya sedang bicara percepatan Pentakosta ketiga. Saya sedang bicara tentang percepatan atas revival ini. Makanya dikatakan dari mana iman itu datang? Yang katanya sebesar biji sesawi itu. Kalau virus sekecil itu bisa guncangin dunia, apalagi iman Anda yang cuma sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Pertanyaannya dari mana dapat imannya? Mari kita baca selanjutnya. Tetap dalam Roma 10 di ayat 16 sampai dengan 18. Kita baca firman Tuhan ya. 3, 2, 1. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, iman timbulnya dari sini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman itu dari bahasa aslinya menggunakan kata rema. 18, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, saya mau tanya. Kalau Anda benar-benar percaya bahwa ini adalah tahun di mana Anda menuai bersama-sama dalam gerakan Pentakosta ketiga, pertanyaan saya simpel. Anda bisa sampaikan ini semua ke seluruh dunia? Sampai ke ujung bumi dengan caramu? I don't think so. Kecuali Anda aktivasikan sosial media. Kecuali situasi mendukung Anda. Ingat, di balik guncangan pasti ada mujizat. Lihat sisi baiknya Bapak Ibu. Mari kita positif sekarang melihat keadaan yang ada. Tuhan, aku bersyukur Tuhan masih ada kesempatan untuk kita menuai jiwa-jiwa. Buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, coba kita pikirkan dari ayat 18 yang saya beri warna kuning. Suara mereka, coba kita ganti kata mereka itu dengan nama Anda. Saya contohkan ya, suara Gina sampai ke seluruh dunia dan perkataan Gina sampai ke ujung bumi. Saya mau tanya caranya gimana? Saya ini terbatas banget Bapak Ibu, traveling juga gak jauh-jauh banget. Saya belum mengalami keliling dunia, belum. Masih banyak daerah-daerah yang belum saya kunjungi termasuk di Indonesia. Bagaimana saya dapat mengaminkan ayat 18 ini? Suara Gina sampai ke seluruh dunia. Gak mungkin, saya terbatas. Dan perkataan Gina sampai ke ujung bumi. Gimana caranya? Tapi bersyukur sama Tuhan hari-hari ini. Lewat ibadah offline menjadi online. Kesempatan itu dibuka lebar sama Tuhan. Asal Anda mau bagikan rema ini. Lewat data box, saya mengambil source yang reliable. Penduduk Indonesia di tahun 2020 270 juta. Bapak Ibu, kalau saya kasih kotak berwarna merah di sisi kiri atas dari apa yang Anda lihat saat ini, itu saya mengambil usia teenager, artinya start from 10. Mulai dari 10 sampai dengan usia produktif rata-rata sampai 49.
Nah, umur 10 sampai 49 saja, begitu saya total antara jumlah penduduk yang wanita warna kuning dan yang pria warna biru di situ, itu saya tambahkan di sisi slide yang Anda lihat di kanan bawah. Bangkitlah generasi Yeremia. Saya percaya Tuhan punya cara yang gak pernah dipikirkan sama kita. Gak sanggup otak ini berpikir masa penuaian yang terbesar dan terakhir, Pentakosta ketiga, gerakan anak muda. Gak sanggup kita memikirkannya. Untuk Anda ketahui, keaktifan menggunakan sosial media itu ada di dalam generasi Yeremia. Artinya, pemberitaan kabar baik, Injil sampai ke seluruh dunia. Lewat kejadian ini, tetap nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Lewat kejadian ini ada berita baik, Anda tetap keluar lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu kita sama-sama lihat ya. Yeremia 1 ayat 7 kita baca sama-sama di kanan atas. 3, 2, 1. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ini adalah slide yang saya sampaikan pada tanggal 15 Maret lalu. Jadi life changing itu by will, dengan kesadaran sendiri, atau by force. Kesadaran sendiri, kita sadar bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang begitu mahal. Anda yang tidak mengikuti waktu tanggal 15 Maret, lalu mari kita baca sama-sama ya Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Kembali iman ya, iman timbul dari pendengaran akan firman. Dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Atau Anda mau berubah gara-gara terpaksa? Kan pilihannya cuma dua. Mau by will atau by force. Kalau by force itu terjadi karena adanya ancaman. Nah makanya Bapak Ibu, kalau ada ancaman pasti ada ketakutan. Saya mau kasih statement ini dulu supaya gak terjadi debat kusir. Kalau manusia takut, normal. Kalau manusia takut, manusiawi. Rasa takut di manusia itu ada tiga level. Yang pertama adalah fear of rejection. Takut ditolak, tidak ada manusia senang ditolak. Manusia punya ketakutan untuk ditolak. Makanya kadang-kadang dia gak jadi dirinya sendiri. Basic fear of rejection. Ketakutan manusia yang mendasar adalah kedua. Fear of failure. Takut gagal. Takut ditolak yang pertama, yang kedua takut gagal. Gak ada yang suka sama kegagalan. Manusia takut terima kegagalan. Dan takut yang ketiga adalah fundamental, fear of death, takut mati. Semua orang mau masuk surga, tapi semua orang takut mati. Ini fundamental, jadi saya mau katakan takut itu manusiawi. Tapi Tuhan sudah sediakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, bagaimana menangkalnya. Itulah dahsyatnya kita menyembah Allah yang hidup. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 kita baca, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Makanya Anda harus lihat dengan kacamata yang berbeda. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah Bapak Ibu, waktu saya merenungkan firman ini, di dalam kata ketertiban dari bahasa aslinya mengandung arti ada pertimbangan matang, ada pengendalian diri. Artinya waktu kita bicara tentang ketertiban, Anda punya waktu untuk Anda mempertimbangkan dengan matang. Di dalam slide berikutnya, Amsal 22 ayat 3 atau juga tersebut di dalam Amsal 27 ayat 12. Dikatakan demikian, untuk orang yang sudah masuk dalam proses pertimbangan dan sudah masuk dalam proses pengendalian diri tadi. Dikatakan demikian, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saya mau katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita ketertiban karena kita punya pertimbangan yang matang. Itulah sebabnya harusnya bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah memperkatakan Mazmur 91 tiap-tiap hari,
berdoa, berpuasa tiap-tiap hari. Juga membaca 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai 14 tiap-tiap hari. Seharusnya kita jadi teladan di dalam tekanan. Kenapa? Sebab masih ada Tuhan. Saya suka gambar ini kalau Anda lihat ya. Sepertinya gak ada harapan. Sepertinya begitu tandus luar biasa. Tapi kalau Anda punya iman, masih ada Tuhan, masih ada harapan. Jangan pernah putus asa. Kita punya Allah yang hidup. Dia punya cara yang berbeda untuk melakukan mujizat yang luar biasa lewat hidup Anda dan saya. Asalkan Anda dan saya berbalik dari jalan yang jahat. Dapat waktu bersama dengan Tuhan. Sela, pos dari kegiatan Anda. Kerja di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah. Anda punya waktu banyak bersama-sama dengan Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata demikian. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Selama Anda nafas. Anda minta belas kasihan Tuhan. Cari Tuhan. Lalu dikatakan demikian, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan di dalam 2 Tawarikh 15 ayat 4, tetapi di dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Bapak Ibu, berseru kepada Tuhan kalau tidak dalam kesesakan itu biasa aja. Tapi kalau berseru kepada Tuhan di dalam kesesakan, ternyata ada rahasia yang tersembunyi di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-15. Tapi kemudian Tuhan tolong saya untuk melihat jina, perhatikan. Berseru dalam kesesakan, makanya saya harus kotakin, saya harus kasih kepada Anda slide-nya. Karena dengan demikian saya bisa menjelaskan kepada Anda. Jadi waktu dikatakan di Yesaya 55 ayat 6 itu yang saya berikan highlight adalah kata berseru. Tetapi di dalam 2 Tawarikh 15 yang saya berikan highlight adalah dalam kesesakan. Apa yang ditulis sih di Mazmur 91 ayatnya yang ke-15? Adalah gabungan dari keduanya. Dan bila Anda berseru dalam kesesakan, itu ada hasil yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi Anda. Gak gampang Bapak Ibu berseru dalam kesesakan, gak gampang. Anda lebih mudah untuk berseteru di dalam kesesakan. Saya mau katakan Anda tuh berseru bukan berseteru di dalam kesesakan. Makanya judulnya jadi teladan di dalam tekanan. Orang di luar sana marah termasuk sama pemerintah yang mengatakan kok kayaknya kurang cepat. Ada aja salahnya. Dengar, kita ada di dalam kesesakan, jangan berseteru. Berseru di dalam kesesakan, karena ada hasil yang Tuhan janjikan. Mazmur 91 ayat 15, kita baca sama-sama. Bila ia berseru kepadaku, lihat hasilnya yang warna biru saya taruh di sana. Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kondisinya jelas, dia berseru di dalam kesesakan. Aku, lihat berikutnya, akan meluputkannya, dan ini yang keren banget yang saya beri warna hijau, dan memuliakannya. Nyanya itu kecil loh. Selain Tuhan menjawab, Tuhan janji Tuhan akan menyertai, Tuhan akan meluputkan, imani itu sebesar biji sesawi aja cukup kok untuk Anda mengimani itu. Dan yang terakhir, Anda akan dapat ini, Tuhan akan memuliakan Anda dan saya. Bapak Ibu, berseru sama Tuhan. Dia itu cuman sejauh doa. Anda tahu lagu itu? Berseru, memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Ya, saya mau tanya buat Anda, bagaimana kehidupan doa Anda 14 hari ini? Bagaimana kehidupan Anda bersama Tuhan 14 hari ini? Selama Anda dalam masa karantina yang ditentukan pemerintah, bahkan lebih. Yang saya mau tanya ini, berapa persen Anda baca berita tentang COVID-19 berpadanan dengan berapa persen Anda baca firman Tuhan? Anda baca berita COVID-19 lebih banyak jumlahnya dari firman yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. No wonder amigdala Anda overuse. No wonder Anda penuh dengan ketakutan. Tapi sekarang kita berdoa sama Tuhan, kita tahu Tuhan aku mau berseru di dalam kesesakan. Aku gak mau lagi berseteru di dalam kesesakan. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Pastor Nico.
salvation, Anda akan mengalami tiga proses ini. Satu, justification. Anda dibenarkan lewat penebusan karya salib. Cukup mengaku bahwa dia adalah Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kita. Sekarang kita lihat ya. Di dalam justification, Anda masuk dalam proses yang kedua. Yaitu sanctification. Anda disucikan, Anda dikuduskan. Ini Anda harus bangun dan pelihara. Bukan hanya sebagai karya salib yang di atas, tapi sebagai karya hidup Anda. Anda yang sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal, luar biasa atas dosa kita. Jaga hidupmu dengan baik. Karya salib dan karya hidupmu menentukan. Baru bisa masuk ke glorification. Waktu dikatakan aku akan memuliakannya, itu enggak segampang yang Anda pikirkan, harus lewat prosesnya. Mari kita lihat dibenarkan di dalam Roma 3 ayat 24-26 ya, saya akan taruh banyak firman supaya Anda makan banyak firman Tuhan, Anda dikuatkan. Saya taruh berlatar belakang kuning, Roma 3 ayat 23-26, ini adalah proses yang telah kita terima, justification, proses kita dibenarkan lewat penebusan karya salib. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Anda yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda punya proses yang pertama. It's already with you. Bagaimana dengan kita yang sudah terima proses justification? Anda masuk dalam proses yang kedua, sanctification. Disinilah pahlawan iman banyak gugur. Karena selama kita hidup di dunia yang sementara enggak gampang untuk hidup suci, hidup kudus, enggak gampang. Tapi firman Tuhan lewat Yudas 1 ayat 22:1 menolong kita punya step-nya. Gini Bapak Ibu, kalau rasanya diminta hidup kudus, diminta hidup suci, tuh enggak ada step-nya, kita bingung. Apa duluan yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tinggal di gunung, enggak ketemu sama orang sama sekali? Apakah kita harus benar-benar enggak ngomong sama orang supaya enggak salah? Enggak, ada dua step-nya. Kita baca ya. Di dalam Yudas 1 ayat 22:1, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, yang pertama disuruh apa? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Makanya baca firman sampai habis. Kalau enggak habis-habis, ikut dong di dalam komunitasnya ada gerakan untuk membaca Alkitab. Gereja di tempat ini menyediakan komunitas itu. Kalau Anda malas, perlu dorongan, ikut cool supaya ada gembala cool yang menolong Anda. Bapak Ibu, saya mau katakan ini adalah bukti nyata. Engkau mengasihi Tuhan melewati batas tembok. Gereja berhenti jadi kapal pesiar. Gereja is not a cruise ship. No, gereja is a battleship. Tempat Anda benar-benar berjuang dalam iman Anda. Makanya saya mau katakan Anda kalau datang ke gereja yang masih ada gedungnya, hanya berharap Anda dininak bobokan oleh pujian penyembahan yang bagus, oleh firman yang memberkati, oleh fasilitas yang wow, Anda belum jadi gereja itu sendiri. Anda bisa melihat hari-hari ini andalah eklesia itu. Tanpa musik sekalipun. Tanpa fasilitas yang luar biasa sekalipun. Anda masih bisa menyembah Tuhan, tahu gak kenapa? Sebab dia tinggal di dalammu. Dan itu cukup, masih ada Tuhan. Yudas 1 ayat yang ke-21 kita lanjutkan. Yang pertama, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan disuruh apa? Berdoalah dalam Roh Kudus. Anda kalau mau dikuduskan, Anda harus terima Roh Kudus di dalam hatimu. Gimana kita bisa bilang kita kudus kalau kita gak percaya Roh Kudus? Aneh kan? Makanya saya mau katakan orang Kristen yang gak percaya Roh Kudus, Anda gak bisa masuk di proses kedua ini. Sorry ya, boro-boro berpikir tentang glorification. Itu masih yang ketiga Bapak Ibu stepnya. Makanya jalani progres, cintai proses, jauhi protesnya. Nikmati karena pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu amin.
Mari kita baca ya. Peliharalah dirimu. Jadi stepnya cuma dua. Bangun dirimu sendiri. Ada kok fasilitas yang disediakan gereja. Ada kok komunitasnya. Anda yang belum masuk di kul, segera daftar. Anda yang belum masuk dalam gerakan membaca Alkitab, segera daftar. Mumpung Anda di rumah aja. Lalu kemudian peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Mari kita lihat ada dua hal ini, baru Anda bisa masuk dalam proses yang terakhir. Bapak Ibu jangan takut, karena kalau Anda sudah lewat bangun dirimu, sudah lewat pelihara dirimu, maka Anda akan jadi orang yang dimurnikan. Kombinasi dari disucikan dan dikuduskan adalah dimurnikan. Artinya Anda sudah punya daya juang. Anda sudah tahan uji. Dimurnikan itu mahal harganya. Makanya kita belajar sama-sama ya. Multimedia boleh dibukakan Yakobus 1 ayat 12. Mari kita lihat daya juang kita. Ini yang kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan. Lewat kejadian ini Tuhan baik, Tuhan masih kasih kesempatan buat kita semua. Yakobus 1 ayat 12 kita baca dengan keras. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya kasih tahu ya, tanpa daya juang tidak ada mahkota kehidupan. Tanpa daya juang tidak ada glorification. Saya akan akhiri di dalam Mazmur 66 ayat 8-12. Yang Tuhan pimpin saya dalam 14 hari masa renungan saya. Pulak balik Tuhan bawa saya ke sini. Saya sudah ngerti tentang justification, saya sudah menerimanya. Saya dibenarkan karena karya salibnya. Saya jaga hidup saya, bangun dan pelihara hidup saya. Itu karya hidup yang masih sampai hari ini saya perjuangkan. Jatuh bangun ada. Tapi saya mau bangkit lagi dan katakan, Tuhan aku mau masuk dalam proses ini. Tapi saya mau masuk lebih lagi dalam proses dimuliakan, glorification. Kalau saya sudah punya daya juang. Mazmur 66 ayat 8-12. Dikatakan demikian, pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Di dalam masa kesesakan ini, naikkan pujian penyembahanmu. Dengar dengan baik, praise and worship will confuse the enemy. Lalu kemudian ayat 9, ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab engkau, Tuhan loh ya, telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami masuk di sanctification. Unavoidable. Kalau Anda mau masuk di glorification, cuma dengan cara ini. Seperti orang memurnikan perak. 11. Engkau, Tuhan lo ya. Yang bawa Tuhan lo ya. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Mengenakan beban pada pinggang kami. Anda tahu kalau Anda berbaju zirah. Baju zirah itu yang dipinggang, berikat pinggang kebenaran. Bapak Ibu, baca dengan baik. Baju zirah itu yang dipinggang, berikat pinggangkan kebenaran. Kalau Anda pegang hidup Anda benar-benar di dalam Tuhan suci, kudus, murni. Tuhan akan bela. Tahu dari mana Tuhan akan bela? Walaupun di ayat 10 sama 11 enggak enak prosesnya. Anda akan tetap keluar lebih daripada pemenang. Itu tertulis di ayat 12. Kita baca dengan keras. Sebab engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Tuhan loh ya yang ngizinin loh ya. Kami telah menempuh api dan air. Baca dengan keras. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Amin. Raih glorification itu. Raih mahkota kehidupan itu. Karena Wahyu 3 ayat 11 di slide saya yang terakhir. Firman Tuhan berkata demikian. Aku datang segera. Makanya kita berdoa setiap kali. Maranatha, Tuhan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kita berdoa memperkatakan itu tiap-tiap waktu. Peganglah apa yang ada padamu nah. Justification and sanctification, pegang. Pegang dengan baik. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu yang disediakan pada saat engkau menerima glorification. Saya keingat lagu ini.
sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama dia. Pegang itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapak hamba selesai. Terima kasih buat pengajaran-Mu Tuhan, kami melihat peristiwa ini dengan kacamata cara pandang dari surga. Kami tahu kami diberi kesempatan untuk memberitakan sampai ujung bumi lewat kejadian ini. Dan kami percaya apapun yang terjadi di dunia ini sifatnya sementara. Kami mau perkatakan COVID-19, engkau bersifat sementara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memperkatakan berhenti penyebarannya di Indonesia. Berhenti penyebarannya di dunia karena engkau bersifat sementara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah dengan mengangkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus katakan, amin. Tuhan memberkati kita. God bless you all.